Assalamualaikum murid-murid dan penonton yang sedang menonton Cergas Prasekolah hari ini. Bersama dengan Kak Eli, sama-sama kita akan melompat dalam aktiviti lompatan. Tapi Kak Eli tidak kesorangan sebab kita akan bersama dengan cikgu kita yang cantik sangat. Jadi apa kata kita saksikan profil guru. Inilah dia cikgu yang cantik sangat akan bersama dengan kita pada hari ini dan juga murid-murid di rumah. Apa khabar Cikgu Ayu? Alhamdulillah, sehat. Hai anak-anak murid cikgu. Apa khabar di rumah? Baiklah cikgu. Pastinya adik-adik dan juga murid-murid di rumah ni dah bersedia nak bersama-sama mencergaskan diri, mencerdaskan minda sama dengan kita untuk lakukan aktiviti lompatan ni cikgu. Ya betul. Cikgu pun tak sabar ni nak buat aktiviti lompatan dengan Kak Eli kita pada hari ini. Kak Eli pun sama. Ya, betul. Baik cikgu, kita nak buat aktiviti lompatan ni. Saya rasa ada banyak jenis ke cikgu? Ya, betul. Ada banyak jenis, tapi kita nak buat pada hari ini, kita nak buat dua jenis lompatan. Apakah jenis lompatan itu? Lompatan pertama adalah lompatan kangaroo. Wow, saya tahu lompatan kangaroo ni mesti pakai dua kaki kan cikgu? Betul, Eli. Lompatan kangaroo macam mana kita nak melompat dengan betul? Okay. Jom cikgu tunjukkan. Okey, okay, tangan dekat depan. Kangaroo kan tangan dia kan kecil je macam ni kan? Macam ni. Kita tak adalah kecil macam kangaroo. Kita buat macam ni lah. Kita macam kangaroo lompatan kangaroo. Jadi dia macam melompat dua kaki. Macam ni dia pangku anak dia. Okay. Ada anak kat depan. Jadi satu, saya tunjukkan kat depan. Okay. Satu, dua, tiga. Satu. Satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima, enam, enam, tujuh, tujuh, lapan, lapan, sembilan, sembilan, sepuluh. Sepuluh. Bagi tepukan. Ya, itulah lompatan kangaroo. Jadi kita kena buat lagi sekali, cikgu. Boleh kita cuba lagi sekali, boleh? Boleh. Teruskan dalam kiraan 10. 10. Okay. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Jadi saya pasti murid-murid dekat rumah pun sama-sama sedang melakukan aktiviti melompat. Lompatan kangaroo ni dengan kita, cikgu. Ya, betul. Mengah juga buat lompatan kangaroo ni. Bukan biasa-biasa. Betul. Okey, seterusnya kita ada lompatan yang kedua. Seterusnya, lompatan kedua kita adalah lompatan ceria. Ceria tak macam cerianya kami di sini. Ceria sangat ni, cikgu. Okey, apakah lompatan ceria? Macam mana caranya? Lompatan ceria adalah lompatan. Kalau murid prasekolah, kalau murid-murid dekat rumah, mesti sangat-sangat gembira buat lompatan ni. Cikgu tak ada nafas. Ambil nafas. Penat, Okey, lompatan ceria adalah macam ni juga cara dia. Eli tengok tau. Okay. Nanti kata jatuh kena jaga hati-hati tau, licin Baik. Okey. Satu, dua, mula. Okey. Satu. Okey. Satu. Dua. Tiga. Buka. Tutup. Buka. Enam. Dah enam dah. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Ceria tak? Ceria. Tak ceria. Satu. Kena laju. Dia laju sikit. Okay. Yang kita buat laju sikit. Okay, kita buat ceria sikit. Kita buat lagi sekali. Kita buat laju punya. Ya, betul. Versi laju. Baik. Okay. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Itulah kita panggil lompatan ceria. Tak nafas dulu, Eli? Okey. Jadi murid-murid di rumah, sama-sama kita lakukan aktiviti lompatan ini. Ada dua, iaitu aktiviti lompatan kangaroo dan juga aktiviti lompatan ceria. Baik, kita nak berehat seketika, cikgu. Okey. Tapi sebelum itu, kita saksikan panduan cergas. Untuk panduan cergas pada hari ini, murid-murid cikgu nak kongsikan kenapa kita perlu minum susu.
Sebab apa? Susu dapat menguatkan tulang kita dan juga susu juga dapat mengurangkan risiko tulang rapuh. Jadi murid-murid cikgu kena minum susu. Boleh tak? Okey? Cergas Prasekolah bersama Kak Eli Arifin di sini. Ya, sama-sama dengan cikgu kita yang cantik hari ini, Cikgu Ayu, untuk melakukan aktiviti lompatan. Kalau tadi kita dah belajar aktiviti lompatan kanguru dan juga ceria. Ya, betul. Jadi sekarang ini ada banyak lagi jenis aktiviti lompatan, ya, Cikgu? Ya, untuk kali ini, segmen kita akan buat tiga jenis lompatan. Tiga jenis lompatan lagi. Jangan semput-semput. Saya pasti murid-murid kat rumah tu memang dah bersedia, Cikgu. Mereka pun dah cergas juga bersedia untuk bersama dengan kita. Nak buat. Alright. Okey, untuk aktiviti lompatan yang pertama, kita melompat menggunakan sebelah kaki. Sebelah kaki? Sebelah kaki. Okay. Macam mana caranya ni? Akan terpelek, jatuh pula kan? Jadi kena hati-hati dalam melompat. Betul. Okey, macam mana cara dia? Kita lompat sebelah kaki dulu. Okay. Satu, dua. Ni macam tu. Boleh? Jadi cikgu akan buat dalam kiraan 10. Baik, cikgu buat dulu. Nanti Kak Eli pula akan buat. Baik. Jadi anak-anak dekat rumah, murid-murid cikgu dekat rumah, kena buat sama-sama. Boleh? Baiklah, cikgu. Mari. Saya rasa mereka dah bersedia tu, cikgu. Kak Eli akan kirakan untuk cikgu. Nanti cikgu kirakan untuk Kak Eli. Boleh? Okey, jom Eli kita buat. Okey. Okey, mulakan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Macam tu je. Baik. Mudah. Senang. Jadi tangan tu ikut kreativiti masing-masing. Nak buat macam ni pun boleh. Babai satu tangan pun boleh. Tak pinggang pun boleh. Pinggang pun boleh. Baik. Kak Eddie punya giliran. Alright. Kita mulakan cikgu kira. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Pandailah. Murid-murid cikgu dekat rumah pandai. Eli dekat studio pun pandai. Sangat bagus. Sebab cikgu kita pandai mengajar. Jadi cikgu, terusnya kita akan lakukan lompatan yang kedua. Baik. Apakah lompatannya? Lompatan kedua adalah lompatan menggunakan dua kaki. Sama macam lompatan kanguru. Betul. Tapi ni kita buat kreatiflah sikit. Kreatif sikit, kita buat lompatan dengan kiraan 10. Tapi cikgu tunjukkan dulu 10 kali. Nanti Eli akan buat mengikut apa yang cikgu tunjukkan. Okey, boleh cikgu. Silakan. Murid-murid cikgu boleh tak? Boleh. Okey. Tentu. Cikgu tunjuk dulu cikgu tunjukkan macam mana lompatan menggunakan dua kaki. Okey. Tangan macam ni. Cikgu suka macam ni sebab dia macam ceria sangat nampak kan? Okey. Jadi, Eli tolong kirakan untuk cikgu. Boleh. Boleh. Okey. Satu, dua, mula. Satu, dua. Eli tak kira pun. Saya kira, lambat sikit tengok. Okey, kita tunggu Eli kira. Eli terpaku tengok cikgu. Saya macam comel cikgu buat macam tu. Okey, semula. Eli boleh? Okey, baik. Okey, satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Nampak ceria kan? Jadi kita nak tengok Eli pula melompat. Okey. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Eli dah tak nafas. Dan hembus. Tarik lagi. Tarik. Penting tarik nafas ni supaya oksigen kita sampai. Nanti kalau tak sampai kat sini kan besan pula anak murid cikgu kan. Jadi kalau dah rasa penat, tarik nafas, hembus. Jadi sekarang ni kita nak ke lompatan ke ceria. Ceria yang kedua. Ceria juga ni lompatan ni. Okey. Okey.
Lompatan ketiga kita menggabungkan lompatan pertama tadi dan juga lompatan yang kedua. Baik. Ha, dia menggabungkan lompatan sebelah kaki dan juga lompatan dua belah kaki. Oh. Ha, macam mana caranya? Jom cikgu tunjukkan. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Dia gabungan antara lompat yang pertama dan lompatan yang kedua. Okey. Boleh buat tak anak-anak murid cikgu? Mesti boleh punya. Mestilah boleh. Mereka dah bersedia dah cikgu. Saya cuba dulu boleh? Okey. Kita cuba tengok Kak Eli buat dengan kiraan. Cikgu kira Kak Eli nak kira sendiri? Cikgu kira boleh? Boleh. Okey, cikgu tolong kirakan. Kita tengok. Alright, satu, dua, kiri dulu pada mana tak kisah? Yang mana? Ke sebelah kanan dulu boleh? Okey, kanan dulu lah kot. Ke kiri atau kanan? Nak kiri dulu. Kak Eli pun dah tak tahu kiri kanan. Okay. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat. Satu. Silap satu balik. Saja je nak bagi, nak bagi Kak Eli. Bagi buat kat banyak kali kurus lagi kan? Semula. Saya pun suka banyak kali cikgu. Okey. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Betul cikgu? Ya, betul. Maksudnya Kak Eli dah berjaya. Jadi apabila Kak Eli dah berjaya, kita kenalah buat sama-sama. Betul cikgu. Kalau Kak Eli berjaya, cikgu berjaya, maksudnya murid-murid di rumah pun mesti berjaya. Betul. Okey. Terusnya kita akan lompatan yang keempat. Lompatan keempat adalah mengikut muzik. Wow, ikut muzik. Yang ini saya suka. Eli suka tak mengikut muzik? Mestilah suka cikgu. Dia kan lagi ceria. Lagi jom kita senaman bersama muzik bersama-sama. Okey. Jadi apakah caranya cikgu? Sama dia, juga. Sama lompatan tadi. Tapi ada beberapa sedikit macam lompatan macam ni. Macam ni. Tapi senang sahaja. Okay. Cikgu pasti Eli boleh Eli dapat buat nanti. Okay. Dan murid-murid cikgu pun dapat buat. Dapat ikut nanti. Mari kita jom sama-sama kita pasang muzik. Tarik nafas. Okey. Tarik nafas Tarik lagi. Ini dapat bintang ya. Baby. Bersama-sama. Sedia untuk dapat bintang. Baik. Okey. Hentak kaki ni. Okey, selepas itu kita akan melompat dua belah kaki Okey. Boleh? Ready? One, two, three, four. Okey, dah hampir habis. Boleh ke? Boleh. itulah dia beberapa jenis lompatan yang kita gabungkan dalam muzik itu tadi. Okey. Baiklah, kita berehat seketika cikgu. Memang kena rehat pun. Sebab kita dah lakukan empat lompatan hari ini dan murid-murid pun memang kena rehat juga. Ambil nafas. Kita kembali selepas ini dalam Cergas Prasekolah. Jangan ke mana-mana. Kembali di Cergas Prasekolah bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Ayu. Baik, kalau tadi kita dah mengenali pelbagai jenis lompatan, Cikgu.
Jadi sekarang ini kita nak praktikkannya. Ya, betul. Kita nak kenal. Kita nak kenal semula apa itu lompatan kanguru. Macam mana lompatan katak. Macam mana lompatan ceria. Dan juga macam mana kita nak lompat teng-teng. Permainan teng-teng kan. Semua tu ada nama sebenarnya. Jadi hari ini, untuk segmen ini, kita akan cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak bermain permainan kenali saya. Okey? Baik. Jadi Kak Elin nak tahu tak macam mana? Macam mana cikgu caranya? Sebelum itu, cikgu nak perkenalkan dulu. Kita nak ingat balik sebelum terlupa macam mana lompatan yang pertama. Cikgu nak tunjukkan lompatan katak. Lompatan katak, okey. Okey, lompatan katak. Oing-oing, gada-gada. Kan? Okey, macam mana? Kena ada bunyi ke cikgu? Dia tak, tak ada bunyi. Tapi katak kan... Oing. Oh, ada macam tu kan? Okay, okay. Itu lompatan katak. Lompatan katak ada macam tu. Duduk macam ni, tapi kena hati-hati. Nanti kan jatuh ke, sakit hati ke kan? Lompatan katak macam ni. Oin, 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 oin. Okay. Itu lompatan katak. Katak. Okey. Okey, lompatan kedua cikgu nak perkenalkan adalah lompatan lompat teng-teng. Lompat teng-teng. Okey. Biasa kita main teng-teng kan? Yang lukis ke apa terbang ke apa tu kita lompat teng-teng. Okay. Macam mana nak lompat dia? Ada yang biasa, ada yang suka guna kaki kiri. Okey. Ada yang suka guna kaki kanan. Baik. Jadi yang mana awak selesa, awak boleh gunakan. Okey, sama juga macam Eli. Okay. Kalau selesa kaki kiri, boleh gunakan kaki kiri. Kalau selesa gunakan kaki kanan, gunakan kaki kanan. Kaki kanan. Okey. Okey. Sebelum melompat, pastikan bersedia. Bersedia. Kita kena tekankan aspek keselamatan. Dalam waktu kita melompat, kena pastikan dekat bawah ni lantai tak licin. Rata. Rata. Tak ada air. Kan bila-bila melompat, ciu. Terjatuh pula, sakit betul nanti. Jadi kena hati-hati, cikgu, ya? Kena hati-hati. Dalam apa jua kita buat aktiviti, aspek keselamatan sangat penting untuk anak-anak. Untuk murid-murid kita. Jadi kena tekankan benda. Baik. Tadi cikgu dah terangkan tentang lompat katak, lompat teng-teng dan lompat ceri kita dah tahu juga. Mungkin kita boleh refresh ataupun ingatkan kembali kepada murid-murid kita, cikgu. Betul. Okey. Ceria. Lompatan itu tadi, lompat teng-teng. Macam tu. Satu. Okey, dua. Okey. Tiga. Macam tu itu lompat teng-teng. Satu kaki. Satu kaki. Okey. Lompatan kanguru. Tadi kanguru kita pegang depan dua kan? Dua kaki. Lompatan kanguru kita menggunakan dua kaki. Dua kaki. Satu, dua, tiga, empat. Itulah lompatan kanguru. Sampai 10 pula ya, cikgu. Sampai 10 pula ya. Okey. Okey. Last kali kita nak perkenalkan adalah lompatan ceria. Kita nak ingat balik. Lompatan ceria, macam kita ceria lah. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Cikgu saja, cikgu. Itu lompatan ceria kan? Ceria kan? Itu lompatan ceria. Lompatan ceria. Itulah empat jenis lompatan. Kita nak tengok, saya nak tengok ni. Kak Eli, kita ingat tak lompatan-lompatan ni? Alamak. Jom kita tengok. Kenali saya. Macam mana permainan dia? Kita akan bermula di hujung. Dekat belakang sini. Paling belakang ni warna hijau ni. Ya. Bermula dekat warna hijau. Nanti Eli kena melompat. Cikgu tunjuklah Cikgu tunjuk cara dia. Okey. Ini adalah lompatan gelung pertama warna hijau. Gelung pertama warna hijau iaitu lompat. Kita kena masuk dulu. Oh, masuk dulu. Masuk dulu dalam gelung ni. Okey. Lepas tu kita baca. Lompat teng-teng. Lompat teng-teng. Jadi apabila masuk ke dalam gelung lompat teng-teng, kita kena lompat teng-teng sebanyak 10 kiraan. 10 kiraan. Baik. 10 kiraan. Jadi kita akan lompat teng-teng. Cikgu, masa cikgu selesa kaki kanan. Jadi cikgu pun menggunakan kaki kanan. Baik. Okey. Satu, dua, mula. Mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Yang ke 10 ni, terus lompat ke depan. Oh. 10. Macam tu. Boleh. Boleh. Okey. Lepas tu kita baca pula kat sini. Lompat, lompat ceria. Macam mana nak lompat ceria? Lompat ceria Okey. Lompat ceria ni dalam gelong, jadi kena hati-hati, nanti kan takut terkeluar gelong ni kan? Tergelincir. Jadi kena hati-hati tau. Eli pun sama. Baik. Okay? Kita buat lompat ceria. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan,
Oh, cikgu kita tu. Cikgu nak okay. Air? Tak adalah. Saya boleh bagi air cikgu. Tunjukkan. Kalau macam penat ke apa kan, kita minum air dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak cikgu muka berseri-seri cikgu dah melompat-lompat. Dah melompat-lompat. Tadi tujuh tak boleh satu balik cikgu. Sebabkan cikgu yang mengajar kita hari ini, jadi kita kecualikan. Cikgu sambung tujuh, lapan Lapan, sembilan, sepuluh. Lepas tu lompat kangaroo. Macam tadi juga sama. Sepuluh kiraan. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Cikgu nak habis, cikgu nak habis, cikgu nak habis dah. Lompat, lompat yang terakhir. Kata. Lompat kata. Ha, ini boleh sambil duduk. Ini lompat katak ni, tangan mesti kat depan, letak. Okay. Katakan au, au, au. Jadi sepuluh juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Sikit lagi cikgu. Sembilan. Lompat luar. Sepuluh. Ya, cikgu dah habis. Cikgu dah habis. Jadi, kita tunjuk. Ya, kita tunggu. Kita tengok cikgu. Cikgu pula Kak Eli kita buat pula. Boleh ke kenali? InsyaAllah, saya akan cuba kenali saya ni. Jom kita tengok. Sambil itu kita tengok. Okey, masuk ke lompatan pertama. Sambil menyebut lompatan apa. Baik. Saya, Kak Eli masuk lompatan pertama dalam gelor warna hijau. Ini adalah lompat teng-teng. Jadi, Kak Eli akan gunakan satu kaki. Ya, betul. Kak Eli biasa guna kaki kiri lah. Ya, saya cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cikgu kira ya? Oh, boleh. Okay. Cikgu yang ngelak tau. Nanti daripada tujuh ke satu balik saya. Okey. Kita teruskan je. Okey. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Berjaya. Berjaya pada peringkat pertama. Okey, lompatan kedua. Apakah namanya? Lompatan ceria dalam gelong warna biru ini. Jadi, Kak Eli akan gunakan dua-dua kaki. Ya, betul. Untuk melompat. Baik. Okey, caranya. Kita mula, cikgu, ya? Boleh. Okey. Cikgu, okey, tak ada. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh. Nampak lebih pula. Okey, Nat. Okey. Lompat apa tu? Lompat kangaroo dalam gelong warna kuning, di mana dua kaki juga Kak Eli akan gunakan. Betul. Tapi dia kena tangan ke depan. Betul, cikgu? Betul sangat. Baik. Pandai. Tengoklah siapa yang mengajar. Ya, betul. Okey, jom kita mulakan. Baik. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Aish, dah habis, dah habis. Nampaknya Kak Eli kita berjaya. Pusingan terakhir. Pusingan terakhir. Lompat apa ya? Ini adalah lompat katak. Lompat warna katak. Di gelor warna merah ini. Jadi, lompat katak ini agak mencabar sedikit. So, kita kena duduk. Tapi Kak Eli pasti murid-murid di rumah mesti boleh buat dan lagi orang kata hebat daripada Kak Eli ni. Lagi cergas. Lagi cergas. Okey. Okey. Macam ni, cikgu ya? Ya, betul. Tak ada buat bunyi kan? Boleh. Macam mana bunyi katak? Ong-ong. Pandai. Okey, kita mulakan sekarang. Okey. Kata dua pula. Satu. Betul, cikgu ya? Betul. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam, tujuh, sikit lagi. Lapan, sembilan, sepuluh. Ya, nampaknya Kak Eli berjaya. Berjaya menyiapkan ataupun menyelesaikan misi kita lompatan, empat lompatan yang kita belajar pada hari ini. Baik. Okey. Kita nak berehat seketika, cikgu. Okey. Sebenarnya apa yang kita buat hari ini, apa yang kita buat hari ini adalah tajuk aktiviti lompatan. Baik. Tapi sebelum tu cikgu, kita ambil nafas dulu. Kita rehat dululah ambil nafas ni, lepas tu kita akan sambung. Sambung. Okey. Baik, cikgu. Okey.
secara keseluruhan terhadap pembelajaran kita hari ini, apa yang cikgu boleh rumuskan? Okey, apa yang saya boleh bagi tahu dekat anak-anak murid cikgu, aktiviti lompatan ini sangat penting sebab dia boleh menguatkan kita punya tulang. Nampak tak kita melompat, dia bagi tekanan kepada kita punya kaki. Yeah. Betul tak? Betul. Jadi bila kita melompat juga kita akan aktif. Kita akan bila kita aktif, oksigen akan sampai dekat kita punya otak. Jadi bila oksigen sampai dekat otak, kita nak belajar pun senang. Betul. Kita nak ingat sesuatu pun senang, nak membaca, senang nak menulis. Jadi mak ayah kat luar sana, kalau anak melompat janganlah marah. Tak apa, itu adalah salah satu perkembangan anak-anak kita. Itu dia. Jadi kepada murid-murid di rumah, jangan lupa praktikkan aktiviti lompatan kita pada hari ini yang mudah sahaja. Ya, betul. Pastikan kehidupan dan diri kita sentiasa sihat. Sihat dan kuat. Jaga diri murid-murid di rumah. Dan cikgu, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Itu dia Cikgu Ayu. Dan sekian sahaja Cergas Prasekolah pada hari ini bersama dengan Kak Eli Arifin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.